Ya, selamat pagi planters. Hari ini kita asistensi ke Abdeling 2 PT Cak Begai. Ini di blok OE64 pekerjaan semis gawangan CS. Tanamannya sudah rapat ya. Tahun tanam 2012 ini. Ini bagusnya kalau sudah besar begini. Ini jangan lihat tampak depan Pak ini. Kalau di belakangnya aku yakin Pak. Amburadul dia. Guys, menggunakan bahan baklai 0,3, Carlo 0,2 with solution. 0,2. Istilah asistensi sama dengan dibantukan untuk ke Abdeling lainnya, masih satu bendera dengan PT Cak Begai. Abdeling 2, Abdeling 1, Abdeling 3 dan Abdeling 4, berjumlah 4 Abdeling PT Cak Begai. Realisasi pekerjaan semis gawangan CS Loko N. Kondisi gulma anak kayu, gulma melata. Pekerjaan semis gawangan masih bersifat pengendalian, bukan pembasmiannya, karena menggunakan bahan kontak. Herbisida kontak adalah herbisida yang bekerja secara efektif dengan mematikan jaringan yang terkena semprot saja ya. Ada sejenis bunga putihan di sini. Jadi di sini kami menggunakan trip klorofil sama glifosanat ya. Ada juga kandungan metilnya. Untuk kurma berdaun lebar nih. Pekerjaan semis gawangan CS ya, cover space area rapat tertutup. Area sawit TM. Hari ini kondisi jalan ya di blok OE64 Abdeling 2 membuat kami harus manual karena mobil tidak bisa menembus ke sisi sebelah sana ya. Banyak kubangan becek karena kondisi jalan yang sangat jelek sekali membuat mereka harus melansir air dari parit. Banyak kubangan pengambilan air dari parit manual. Banyak parit berair di sini. Blok OE64 dulunya blok G59 untuk Abdeling 3 dulu, sekarang menjadi milik Abdeling 2 blok OE64. Turun dari atas sana. Holland TT45 siap mengevakuasi DT ini. DT terus amblas lagi. Up. Terus. Oke. Terus. Detetus amblas. Menggunakan jaring untuk menarik. Menggunakan boom sprayer, John Deere boom sprayer.
kali. Setelah dua kali mengalami kegagalan, apakah yang ketiga kali bisa? Kiri kanan, kiri kanan. Berat yang ini. Akhirnya menggunakan Messi Ferguson John Deere Mini Messi MF. Siap-siap evakuasi detetus. Akhirnya menggunakan John Deere MF merah ya. Setelah bung sprayer tidak mampu. Gelap lah.